Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rasulil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati Gus Sami Ma'ruf, Ki Saiful Rahman, Ki Waro, hadirin hadirat jami'ah Mufti Al-Mukarramah kami kita sah. Dipermuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sampai pun hari ini sekali dalil bahwa dewi niki duwe wajib raksa ngomong raksa awake dhewe. Maka awake dhewe niki wis ditatosaken diciptakan jadi ahsan takwim paling apik-apik makhluk. Maka makhluk yang lain niki wonten kekurangan. Maka sak apik-apik malaikat sing gak iso salah ya maka kurang. Maka niku kurang gak iso salah. Maka ini yo gak digambani, gak ditempeli nafsu. Lawai dewi tetes menungso niki diparingi cakap angkap dibandingkan kewan, dibandingkan setan, dibandingkan malaikat. Sehingga lawai dewi wajib raksa supaya mboten berubah dugi sing awali manungso sing paling api, makhluk sing paling api, sehingga berubah tetes makhluk sing elek. Tapi di sisi lain dengan kita dilengkapi, diparingi, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, diparingi akal, diparingi nafsu, ini juga jadi tantangan buat kita. Jadi tantangan buat kita, mergo ditempelin nafsu ini juga jadi penghalang, jadi resiko buat kita untuk niku dalilin, jadi asfal safilin. Di LLE wong elek ketika awake dhewe mboten saged ngomong, mboten saged ngontrol sifat kemanusiaane awake dhewe. Maka peran yang paling besar dan berikan yang nanti adalah memerangi hawa nafsu. Tapi sepulang dari perang Badar, para sahabat dipundhawuhi kanjeng Nabi, kita ini pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Padahal perang itu perang gede. Akhirnya sahabat taklub perang apa kanjeng Nabi, yaitu jihad nafsi, merangi hawa nafsu. Maka nafsu ini nempelan mancing untuk awake dhewe. Jadi dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa nafsu itu lek nemplek kali jasad dipunwastani roh. Begitu nemplek kali jasad dadi jeneng atau dadi jeneng dhewe jenenge nafsu. Makane nemplek yo nek awake dhewe. Ini aku paling angel dengan tim paling dibahas. Ya ini merani awake dhewe. Merani musuh awake dhewe. Lek musuh liya kan saged beda senjata. Ukuran
ini kekuatan ini dewi-dewi. Awak ini senjata loro musuhi sokong, ini senjata telu, limo, sepuluh barang, atau bisa saja lebih sedikit. Semesti ji atau bahkan sokong senjata. Nah, tapi lihat perang lawan awak ini dewi, dan ini mesti pondok kekuatan ini. Makanya kan, mungkin banyak-banyak hampir sulit untuk bisa menang. Sebutkan macam-macamnya nafsu itu ada tujuh. Ada tujuh tingkatan nafsu. Lihat si umum ada empat tingkatan nafsu. Tapi kita mirip-mirip tingkatan tertinggi nafsu sufiah. Sufiah binti bagi lagi menjadi empat lagi. Di level terendahnya nafsu ini kok nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang mengarahkan kita ke hanya urusan dunia, kesenangan atau kelezatan urusan dunia. Entah itu berupa materi, entah itu berupa lain-lainnya, berupa jabatan, yang jelas urusan dunia. Jadi nafsu keinginan yang mengarahkan kita menyenangi urusan dunia. Jadi bukan berarti lagi kalau nafsu amarah kok sing arahnya nang emosi, bukanlah bahasa Indonesia ini amarah dalam bahasa Arab. Jadi pengertiannya nafsu sing mengarahkan kita ke urusan dunia, menyenangi urusan dunia. Yang akhirnya lagi menyenangi urusan dunia, arahnya berarti ngingkari Allah, menyekutukan Allah, menyembahkan Allah, menyekutukan ini orang itu sampai musyrik, orang itu kan ngadep pengiran atau setan kepada Tuhan. Terpaling dari Allah itu juga namanya mensyukurkan Allah, menduakan Allah. Terpaling dari Allah ini ya sungguh sampean nyenangi perkara dunia. Mohon ibu rupo omah, rupo kendaraan, rupo duit dan yang lain-lainnya. Ketika arahnya suwisnya mengiur satu itu ini samanya dengan menyebutkan Allah, ingkari Allah. Ini disebut atau ini bagian atau penggawaiannya nafsu amarah. Ini nafsu paling rendah. Nah, ini berusaha kita kontrol. Jadi kontrol ngomong. Karena untuk mematikan bahasanya pemenang nyinggir non nafsu itu ya karena tidak mungkin mungkin yang tidak tahu ini sama ini si murid ya nafsu ini ya murid di tingkatan yang kedua ada nafsu lapang. Nafsu labamah ini nafsu yang mengarahkan kita kadang kalau ingkar, kadang kalau taat. Di setengah-setengah. Lek wis ingkar iki akhire nafsu mengarah awake supaya ketun karo ingkari akhire gelem tobat. Tapi lek wis tobat ya sih mendorong awake ketun supaya ngelakoni luwisan kemarin kok kaya-kaya kurang kaya ngelakoni ngelakoni api dan ini semangat ngelakoni semangat taubat itu pun sih didasari nafsu didasari dengan nafsu yang dinamakan nafsu lawamah atau penyebutan lainnya nafsu alwamah. Akhirnya nafsu ini
Setengah-setengah. Di tingkatan yang berikutnya ana nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini sudah menjadi lebih tinggi lagi, maka awake wis lebih cenderung mengarah ke kebaikan. Bahasa kebaikan itu lebih mengarah ke taat dengan Allah. Wis gak ada ingkar. Sakai taatnya timbang mboten. Ketika taatane awake dhewe sregepe awake dhewe iki nggih, kalau berarti pas bisa jadi juga didasari oleh nafsu. Sampai di level ini, di level telur dan ini awake dhewe tingkah laku tindak tanduk ya awake dhewe iki pasti didasari oleh nafsu. Makanya perang paling gede diarani perang melawan hawa nafsu. Imbergo niku sampai awake dhewe melakoni api niku mesti diarani atau sih didasari oleh nafsu. Berkati mereka didasari oleh nafsu. Jadi untuk bisa menang ini hal yang sangat sulit. Bukan tidak mungkin. Tingkatan sing nomor 4 enten nafsu mulhamah. Jadi umumnya ada nafsu supiah. Jadi tanggal itu dibagi 4 lagi. Tingkatan 4 tadi, tingkatan keempat tadi dibagi 4 mana? Nafsu pertama sih, kius nafsu ini kius kategori bagus. Kius mengarahkan ke sekali atau tidak sebatas wis kami karena dua nafsu yang arahnya ke ingkar itu nafsu amarah kali nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah itu sudah mengarahkan kita ke ketaatan. Nafsu mulhamah ini juga mengarahkan kita ke ketaatan dengan Allah dengan beberapa level. Makanya dibagi menjadi 4 lagi karena ketaatan yang awake dhewe niki nggih wonten tingkatan. Tingkatan pertama yang kau nafsu didasari oleh nafsu hawa. Ya awake dhewe dikei pitulung pangeran bahasane mulham, bahasane oleh ilham sehingga gelem atau demen taat dengan Allah. Tingkatan nafsu berikutnya nafsu radiyah, ridho dengan Allah. Bahkan senang taat berkoleh itu lho kalian Allah terus diterus namanya dengan nafsu radiyah ridho dengan Allah ikhlas dengan keputusan yang pengiran wis ikhlas itu lho sih didasari nafsu mubuitan belum ini keikhlasannya awe dewi itu lho ya tiarani nafsu. Sampai diunggah namanya yang namanya nafsul mardiyah diridhani kalian Allah. Jadi ketaatannya awake dhewe, keikhlasannya awake dhewe dan juga diridhani pangeran. Jadi tindak lampai awake dhewe niki wis koyo-koyo wis oleh izin karo pangeran. Wis dikarengi pangeran. Ini juga
sikap menurut tanggung kulub dinamakan atau dibarengi kalian nafsu sampai tingkatan tertinggi menikah nafsu nafsu kamilah nafsu yang sempurna menikah nafsu yang arahnya wis tidak ada arah lain kecuali ke Gusti Allah atau diistilahkan fana. Kenapa kok sing level tertinggi, level tinggi kata sepatah ini kalau dinamakan nafsu mereka menurut pengertiannya nafsu ini ku sebelum bertemu, sebelum gandeng karo jasad ini gitu ya, roh ketika gandeng jasad tindak lampai awal diri ini sedaten memang itu dasar nafsu. Cuma sing paling kelaku, sing paling umum mendorong kita dalam melakukan perbuatan ini umumnya nafsu nomor iso diri kalau nuwuri didik awal diri sik didorong karo nafsu nuwuri. Kadang kalau to'at, kadang kalau ingkar. Bahkan kalau sering ingkar, ketimbang to'at. Untuk lima nafsu yang teratas ini, ya, itu bisa dari itu kita. Ini wau dipodawakan. Nah, ini ini kita tetesakan makhluk paling bagus sih makhluk. Nah, ini ini kita beritahu jawab ngomong, jawab merumati kebagusan sing wis diciptakan sing wis diparingi karo pengiran. Diparingi nafsu kaya mboten wau, supaya mboten berubah, supaya mboten taghayyur, bahasa Arab mboten taghayyur, mboten berubah. Di luweh Allah-Allah ni makhluk awai diri duwe tugas ngomong awai diri ngomong pribadinya awai diri tapi mau tanda kula bahas awai diri duwe tugas ngomong minimal setiap apa yang kita lakukan apa yang kita bicarakan ini menjaga sopo sing dicaromong, opo sing diomong, kapan waktunya berbicara. Maka kalau sampai barang api ini pun loh, ya sih tidak usah nafsu. Nah ini wajib atau pentingnya kita mengenali diri kita sendiri. Musuhi awak dewi, menjadi penting banget mengenali diri kita sendiri. Maka dawe manarofa nafsahu fakat arofa robbahu. Sapa kang kenal marang awak dewi, mungkin sangat kenal kekali pengiran. Nah, mengenal dirinya sendiri salah satunya ini kau mengenali macam-macamnya nafsu. Dalam kitab Jawa Tauhid mengenal dirinya sendiri itu menyadari benar-benar sadar diri bahwa awake dhewe iki makhluk, awake dhewe iki gak duwe apa-apa, isone apa-apa niki mergo pengiran. Makane ojo rumangsa iso, tapi sing iso rumangsa. Jalannya atau carane ngomong awake dhewe supaya iso mengontrol nafsunya awake dhewe bener-bener taat dhumateng Allah carane dikulina nang
akhirnya juga wis mencapai bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini manakala itu digambarkan sebagai bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Jadi prosesnya mempersiapkan atau menyambut bulan Ramadan ini mulai bulan ini. Makanya waktu syariati ya wadiwe ya bulan Rajab ini bisa disunahkan poso. Di persiapan ini toto-toto ini mulai saat ini, mulai bulan Rajab. Saya